Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ikhwatu iman baqimakum Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saat ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita dengan sisa usia yang ada untuk bersama merangkai amal ibadah mengumpulkan amal-amal kebaikan guna perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu marilah kita jadikan seluruh amal ibadah kita adalah amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga para sahabat sampai kepada kita selaku umat yang taat baiat atas segala ajaran-ajarannya. Ikhwatu iman rahimakumullah maka berbahagialah kita saat ini Sekali lagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk bersama merangkai amal ibadah Karena tidak semua Hamba-hamba Allah yang saat ini Tidak bisa menikmati rangkaian ibadah Boleh jadi karena sesuatu hal ulur syari'i Atau Allah telah mencukupkan kenikmatannya Sehingga tidak bisa lagi melaksanakan amal-amal kebaikan Tetapi Alhamdulillah di salah sela kesibukan kita yang datang dari jauh, yang datang dari dekat, berkumpul bersama di masjid Ajabar ini guna bersama merangkai amal ibadah untuk bekal perjalanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan saat ini adalah amal ibadah yang terbaik yang Allah catat. Amal itu amal ibadah yang terbaik, sehingga dengan amal yang terbaik itu, Allah jadikan pula amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena tidak semua amal itu diterima Allah, tidak semua amal itu dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi. Subuh tadi kita melaksanakan sholat. Amal itu yang diterima Allah belum tentu. Baca Quran kita tadi subuh atau tadi siang, apa itu amal yang diterima Allah belum tentu. Sekalipun kita demikian berdoa kepada Allah, seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi Bapak dan sekalian duduk kita di sini dengan niat ibadah kepada Allah, itulah amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tadi kita boleh jadi lewat. Tayam, tahit masjid tadi kita boleh jadi lewat. Baca Quran tadi kita boleh jadi lewat. Ternyata amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syafaat ah terhadap amal-amal yang lain itu adalah ketika bertemu saudara dari jauh bertemu dengan saudara di sini assalamualaikum waalaikumsalam boleh jadi amal itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala mengapa demikian coba kita perhatikan ketika kita salat barusan saja Allahu akbar awan niatnya bagus Ikhlas, jahidah tapi setelah "Allahu Akbar", pikiran kita kemana-mana, Pak? Pikiran kita kemana-mana, Bu? Boleh jadi orang yang datang dari jauh ketika "Allahu Akbar", Masya Allah, ingat rumah, apa dikunci atau tidak, bahkan tadi subuh "Allahu Akbar". Aduh, nanti akan pergi ke Masjid al Bar Bandung Pakai seragam apa, pakai baju apa, naik apa, dengan siapa Apa amal salat itu yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala Belum tentu Maka oleh karena itu, yuk kita bersama-sama berdoa kepada Allah Seluruh amal ibadah kita Allah jadikan amal ibadah yang terbaik di hadapan Ikhwatul iman rahimakumullah maka ketika kita takbiratul ihram Allah -akbar surat, Al wa akbar membaca surat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ujungnya walad dallin selesai

Apa salat itu yang sedang melamun kita tadi belum tentu. Belum tentu. Yo, mari kita jadikan amal ibadah kita terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibadah salat, jangankan ibadah saum kita baca Quran kita. Berbahagialah kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata Rasulullah, ajib, kagum terhadap orang yang beriman. mumin orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Orang yang beriman itu setiap gerak langkahnya adalah kebaikan. Setiap gerak langkahnya keba kebaikan. Jangankan salatnya, jangan zakatnya, jangankan saumnya, jangankan hajinya. Tersenyum saja orang yang beriman mah sodakoh asal ada lawannya asal ada lawannya senyum saja sodako orang yang beriman oleh karena itu artinya maka setiap gerak langkah orang yang beriman yuk kita jadikan menjadi amal-amal kebaikan amal-amal salih guna apa? guna kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala Pak, Ibu kita kalkulasikan usia kita berapa sekarang? Boleh jadi 60, 70, 80 tahun Lantas sudah sebanyak mana amal yang kita kumpulkan di hadapan Allah Boleh jadi selesai di sini kita dipanggil Allah subhanahu ta'ala Kalau saja kita tidak mendapatkan atau tidak mempunyai amal kebaikan Masya Allah na'udzubillah iman <kospek> Allah Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala maka sesungguhnya ketika kita menuju surga Allah itu bukan sholat kita pak, bukan saum kita bu, bukan baca Quran kita bu, tapi itu merupakan wasilah untuk menggapai surga Allah. Mana menuju surga Allah? Hanyalah rahmat Allah, hanya kasih sayang Allah. Kita tidak mungkin bisa duduk di sini kalau tidak ada kasih sayang Allah, kalau tidak bisa berjalan, kalau tidak bisa melangkahkan kaki ke tidak mungkin kalau tidak karena kasih sayang Allah. Hanya karena kasih sayang Allah kita bisa salat, kita bisa zakat, kita bisa saum, kita bisa masuk syurga Allah. Yang kedua, karena syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada itu, apalah artinya ibadah kita? Maka Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 7. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Ada orang-orang yang tidak mendapat sapaan indah dari Allah Subhanahu wa taala. padahal Allah menyampaikan ya ayyatuhan-namsun matma'idna irji'i ila rabbika raddatan mardiyan fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati ada orang-orang yang disapa dengan sapaan yang sangat indah dari Allah ada sapaan yang sangat menggagahkan hati sapaan indah dari Allah kalau saja ibu disapa oleh Bapak Presiden bangga, pasti bangga. Bapak ditanya oleh Bapak Gubernur bangga, bangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bangga, bangga. Disapa oleh Allah dengan sapaan kasih sayang. Ya ayat Tuhan namsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati tetapi bapak dan ibu ada orang-orang yang tidak disapa oleh indah oleh Allah ada bahkan la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim maka ada orang-orang wala yang zuru tidak dipandang oleh Allah wala yuzakkihim dan Allah tidak mengemaafkan salah dan dosanya walahum adzabun alim Allah mengazab dengan azab yang sangat pedih sekali madaka wahai Rasulullah siapakah yang demikian wahai Rasulullah syaikhul zanin Siapa yang zani itu? Orang surah tua, sudah berumur, boleh jadi 40, 50, 60, 70 tahun tetapi masih kental dengan perbuatan maksiat. Tetapi masih kental dengan perbuatan dosa. Berani meninggalkan salat. Maka orang-orang yang demikian tersebut wala yang ilaihim dia tidak akan mendapatkan syafa'an indah jangankan mendapatkan rahmat Allah jangankan mendapatkan kasih sayang Allah disapa tidak akan pernah mendapatkannya Bapak kalau tidak ditanya oleh ibu bagaimana di rumah atau sebaliknya ibu tidak ditanya oleh bapak bagaimana rasanya di dunia bisa berkilah bisa menggok sana, bisa lari sini atau dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita dikumpulkan di padang masyarakat, lantas Allah tidak menyapa, Allah tidak bertanya, lari kemana kita? Apa yang diandalkan oleh kita? Padahal Allah adalah asma tempat bergantung. Allah tidak menyapanya. Siapakah? Syaihun Zanin orang-orang yang sudah tua tetapi tetap berbuat maksiat orang-orang yang sudah berumur berani meninggalkan salat khotimah <tuh> <berhima> Allah ironis dan sangat menyedihkan ketika masih banyak saudara-saudara di sana yang berkeliaran padahal di masjid ini nihaialal salat adalah muadzin yang mengumandangkan itu tetapi sesungguhnya adalah Allah agar apa Allah ingin membagikan kasih sayangnya Allah ingin membagikan ridha wa lil kami menghamparkan magfirah bersegeralah menuju magfirah Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi Magfirah Allah Kasih sayang Allah Dihamparkan Berapa banyak kita mengambil Kasih sayang Allah itu Boleh jadi hanya beberapa senti saja Atau beberapa meter saja Pada Allah hamparkan Kebaikan-kebaikan Bukankah ketika ala Allah pun menghamparkan Magfirahnya Allah menghamparkan ampunannya kepada orang-orang yang melaksanakan salat di awal waktu bahkan menunggu waktu salat kenapa rindu terhadap salat itu rindu ruku dan sujud di hadapan Allah tidak salat duhur 12 lebih 5 menit melaksanakan 14 15 waktu Indonesia Barat Masya Allah tidak demikian yuk kita gapai rahmat Allah lewat kita melaksanakan sholat waktu. Bahkan bahkan Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Allah akan membangunkan istana di dalam syurgaNya. Allah akan membangunkan istana di dalam syurgaNya untuk siapa? Orang-orang yang tidak pernah putus dengan melaksanakan sholat sunat rawatibnya 12 rakaat. Empat rakaat sebelum salat duhur, dua rakaat setelah salat duhur, dua rakaat setelah salat magrib, dua rakaat setelah salat isya, dua rakaat sebelum subuh. Orang itu dawah melaksanakannya, maka Allah bangunkan istana di dalam surga. Kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Maka kata Rasulullah barang siapa yang membaca Al-Quran Dua surat Al-Quran Suratul Al Fatihah dan Suratul Baqarah Itu pun tidak semuanya Surat Fatihah kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ujungnya waladzolih dibaca dengan sangat indah dengan benar dilenyepan direnungkan makna dan artinya maka setiap hurufnya memberikan syafaat kepada yang membacanya setiap hurufnya memberikan syafaat barang siapa yang baca Al-Quran Al-Baqarah dua ayat terakhir diawali dengan lillahi mafis samawati wafil ar wa intubdu mafir. dan seterusnya maka satu huruf-hurufnya memberikan syafaat ah kepada yang membacanya. indah siapa demikian orang-orang yang disayang Allah orang-orang yang rindukan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatu iman rahimakumullah Shaykhun zanin mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kita dengan sisa usia yang ada Mari kita kumpulkan amal-amal kebaikan itu. Amal-amal salih itu. Salat iya, zakat iya, Saun, iya. Minimal rangkai amal-amal yang kecil-kecil saja. Bu. Pa tersenyum, ramah, ungkapkan kata yang sangat indah, yang sangat menyejukkan hati, yang indah untuk didengar, bukan menyakitkan hati banyak sekali maka pantas Rasulullah aji kagum terhadap orang-orang yang beriman kenapa setiap gerak langkahnya adalah kebaikan-kebaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala inilah renungan kita pada siang hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua pada intinya Janganlah kita melepaskan waktu untuk berbuat kebaikan, mari kita rangkai kebaikan kebaikan itu menuju Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita jadikan amal-amal itu adalah amal-amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.